Halo semuanya, balik lagi dengan Roix di sini di game Hunter x Hunter Arena Battle. Ini game dari DNA lagi. Tapi sayangnya ini gamenya tuh modenya portrait ya. Langsung saja kita cobain pertama kalinya saya mainin game ini, guys. Dan ini original soundtrack langsung dari Hunter x Hunter-nya ya. Oh ya, ini game tuh masih bahasa Jepang, guys. Sayang sekali itu aja sih. Ini sih nama Roix. Ini kalau pakai aplikasi rotate kamera mungkin bisa juga untuk mode portrait, mode landscape-nya ya. Cuman karena ini gamenya juga gue lihat itu tidak begitu worth it sih kalau misalnya dikasih landscape, coy. Oke, jadi ada prolognya juga ini sepertinya. Kita lihat. Ya sambil nungguin game-game bagus, oke ini ada cutscene, coy. Oh my god. Oke, jadi kayak begini ya, kayak game taktik gitu ya. Oke, Kurapika. Di sini Kurapika lawan ini ya. Ini salah satu episode yang paling gue suka. Ketika Kurapika lawan si gue lupa namanya. Ini anggota dari Ryodan kan ya. Revenge. Oke, your turn. Giliran saya di sini. Oh, ternyata Kurapika sama temennya ya. Kalau udah animenya kan sendiri dia one on one. Ini salah satu karakter favorit saya, guys. Oke, kita pasang di sepasangnya di sini, bos ya. Ikutin tutorial dulu. Nah. Kurapika di. Oh, gitu ya, Pak ya. Gue kurang ngerti coy gameplay-nya. Mana ini bahasa Jepang? Enemy turn. Oke, gilirannya musuh kali ini. Ditempelin kali ya. Oke, kali ini giliran kita. Klik ini, habis itu dikasih masuk di sini nih. Ini apa nih? Diduain dong. Bagus. Jadi tinggal ini kayak game taktik gitu sih. Tapi agak beda juga ya. Gue kira kayak gimana ininya apa? Kirain turn based tapi dengan grafik chibi kayak gini. Wah, ini masih original voice-nya juga yo. Ini masukin ke sini. Gue nggak ngerti ini. Buset, itu koknya keganti. Gimana maksudnya dah? Ini kayak mancatur gue juga mungkin ya. Sumpah gak ngerti gue tuh. Tuh, kebalik lagi tuh. Bentar. Oke, ini ada special card. Action card. Jangan bilang nanti ada animasinya nih. Action card. Klik ini. Ditabrakin ke sini. Iya. Apa tuh? What? I don't get it. Kalau kalian ngerti coba komen di bawah deh. Klik ini, habis itu kalau misalnya aku drag di sini, apakah koin ungu lawan itu menghilang? Ada special attack ini. Kalah ya yang di depannya. Oke, nge-heal itu. Buset. Buset. Satu arena loh itu skillnya. Waduh, HP gue tinggal 3 biji nih, guys. Darahnya musuh masih ada 39 loh ini. Oke, sejauh ini gue masih belum ngerti sih. Pasang di sini ada kombinasi tuh. Gue disuruh pasang di sini.
Kalau misalnya gue pasang di sini, apakah semua yang koin ungu ini tuh menghilang ya? Kita coba aja ya. Ikutin tutorialnya aja dulu. Mati kah? Oh iya bener, keganti semua itu. Wow, banyak banget itu. Mungkin tergantung dari jumlah koin yang ada di arena ya. Oke, udah menang kita ya. Oke, udah mulai agak sedikit paham saya. Tapi, oke, download lagi Pak ya. Kebiasaan game Jepang pasti gitu ya. Oke, sekarang pemilihan karakter. Ada Killua, ada Gon. Oh, ada anggota Ryudan juga di sini. Waduh. Waduh, ini penjahat favorit saya nih, guys. Ini ketuanya Ryudan ya. Banyak banget tuh karakternya di sini. Oh my god, ada Oji-chan juga di sini. Oke, gue coba pengen pakai yang ini dulu deh. Ini game tuh dari musik, voice, sound effect-nya tuh bagus banget sebenarnya. Cuman untuk gameplay-nya ya seperti yang kalian lihat, gue yakin kalian pada nggak ngerti juga ya. Jujurnya gue baru mainin tipe game seperti ini. Ini kayak main kayak catur go gitu. Kita coba satu match lagi deh. Oke, lawan anggotanya dari sini. Kagatte koyo kusuga. Iya. Kagatte koyo kusuga. Semoga aja nanti masih ada tutorial gitu. Oh, arenanya beda lagi kali ini. Let's see. Wah, musiknya Ryudan banget, guys. Wah, asik ini. Oke, ini kartu-kartu yang kita punya. Enjoy. Oke, di sini gue yang ada yang pakai koin ini ya. Gue pakai koin ungu kali ini. 9. Gue coba pasang di sini dulu deh. Oke. Enemy turn, SP gue masih ada. Waduh. Ganti-ganti lagi dong. Oh iya. Ini harus. Oke, ada Gon. Di sini gue dapat 3 nih, 4 nih bisa nih. Oh, yang ke bawah nggak bisa ya? Oh, karena mungkin ada 2 musuh kali di bawah ya. Makanya kekuatan kartu saya itu belum kuat untuk menghadapi 2. Buset deh. Aduh, gawat nih guys. Apa gue pakai Kurapika kali ya? Aduh, salah nih kayaknya. Tunggu dulu, coy. Oke. Aduh, minus 10 pun. Oke, dapat 1. Anjoy. Gila, banyak banget itu. Mati gua nih. Shinda, kesho. Oke. Aduh, damage-nya masih kurang, coy. Sumpah gue masih belum ngerti sini, guys. Oke. Wow, lihat itu 35 minus, mati kau. Gila, Kurapika MPP. MPP Kurapikanya ya. Oke, jadi seperti itulah gameplay dari game Hunter x Hunter arena battle-nya. Meskipun gua rada nggak ngerti, tapi nggak tahu kenapa agak seru juga sih untuk gameplaynya. Ini kayak main catur go gitu, tapi dengan animasi Hunter x Hunter. Gua nggak tahu sih nama tipe game kayak begini apa, silahkan komen di bawah karena gua juga baru pertama kali mainin game ini. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk video gua kali ini. Kalau misalnya kalian pengen coba mainin gamenya, link downloadnya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi di video gua selanjutnya. Bye bye.